diusir dari mana? Diusir dari rusun tempat tinggalnya mereka. Lo, kalian? Sesungguhnya harta kamu, anak kamu, itu hanya ujian buat kamu. Di sisi Allah disediakan pahala yang sangat besar. Kalau mereka datang ke sini, mereka bisa bongkar kalau ini semua rekayasa kita. Kamu sama Aldo lagi mikirin gimana caranya untuk nyingkirin Gading, Narji, sama Andika kan? Enggak, sumpah mbak. Saya mau orangnya kayak gitu, sumpah. Kalau saya bohong, saya berani ketimpa musibah. Bang Dika, Bang Gading, Bang Narji, selamat ya. Kalian itu memang pahlawan pemberani. Misi. Sampai aja lah. Yuk, ikutin. Selamat siang, Komandan. Ya. Lapor. Target sudah teridentifikasi. Dan kedua target memang mencurigakan, Komandan. Berarti kalian sekarang harus cepat bergerak. Kita lagi mengatur siasat untuk menangkap mereka. Ya sudah, sekarang kalian pergi. Siap. Kamu mau ngapain lagi? Ayo pergi. Aku bawain obat-obatan. Siapa tahu bisa cepat sembuh ya. Tak perlulah itu. Yang segitu aja kesakitan, bisanya cuma banci. Ngatain gue lu. Emang gue sakit. Aduh. Kamu gimana, udah mendingan? Masih sakit banget sini. Yang mana ini? Iya. Dia perhatian banget sama Bang Andika. Aku jadi gak enak kalau mau nanya-nanya. Pas banget itu tadi. Oh ini? Periksa, takutnya kegerotak ringan nih. Tuh. Sirik aja lu. Aku keluar dulu ya. Soalnya di sini agak gerah. Maaf saudara-saudara. Bang Gading harus pergi sebentar. Menemui adiknya. Narji, ini beneran lo harus diobatin lukanya ya, jangan didiemin. Tak perlu aku. Tenang saja. Ya, sebelah mananya yang sakit? Iya, kalau dilihat sakit, sebenarnya semuanya juga sakit. Yang namanya beban itu bisa ringan kalau misalnya kamu bagi sama orang lain. Kalau kamu cerita sama orang lain, siapa tahu orang lain itu bisa ngasih masukan. Nah begitu. Mungkin kamu bisa cerita sama Bang Gading, nanti Bang Gading bisa ngasih masukan. Enggak kok, Aziza enggak kenapa.
Pokoknya kalian harus tetap hati-hati dan tepat dalam tindakan. Untuk Andika sama Gading, kalian sarapan dulu. Saya ada keperluan sama Narji. Siap! Ada benar. Narji, yeah. Kamu harus ingat. Kamu harus tetap waspada dalam penyergapan. Kamu harus perhatikan jumlah gang di sana, jumlah pemuda, dan di sini. Ini ada petanya. Robiana cantik juga ya. Tapi kalau aku jadi cowoknya, bisa dilempar aku. Tapi bapakku pernah bilang, kalau bapak itu milih mantu berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Nikahilah wanita karena empat hal. Keturunannya, kecantikannya, kekayaannya, dan agamanya. Tapi pilihlah karena yang keempat, yakni agamanya. Berarti aku harus pilih Rodiana saja. Laporkan! Target terdeteksi bergerak menuju ke arah rumah Trio Gemes. Betul, Komandan. Ada baiknya kita segera ke sana. Ya sudah, kalian langsung bergerak. Jangan sampai keduluan. Siap! Siap! Ayo cepat bergerak. Ayo cepetan! Ayo cepetan! Ayo enak saja! Ayo Gumas! Bang Narji! Kok Narji doang bisa pak? Iya, Bang Andika, Bang Gading juga! Kalian jangan panik! Kita datang ke sini untuk melindungi kalian sih! Tuh! Belakangnya ke belakang! Kabur ke belakang! Ayo! Ayo! Apa? Kabur ke belakang! Oh! Gatal-gatal tangan dan hatiku, ingin ku pukul kau, ku tendang jauh. Awas, nanti kena muka kau. Bilangnya sayang tapi masih suka. Cintamu bagaikan jangan bergerak, jangan bergerak. Yang bergerak malah orang sepi. Cari. Satpam cewek mah? Iya, kok. Ayo maju. Hati-hati, Komandan. Hati-hati, Komandan. Pukulin. Mah, gak apa-apa, Mah. Tunggu. Kami ini dari kepolisian. Mal ya. Kalian anggota kepolisian? Kami polisi yang menyamar. Dan tiga orang yang di rumah sana itu, cewek itu adalah teroris. Iya. Buktinya ada di dalam sini. Dan ketiga satpam ini membantu mereka untuk melepaskan diri. Dan kami menduga bahwa mereka komplotannya. Iya, Malia. Ini semua salah paham. Mereka itu anak buah saya. Dan mereka yang menjaga keamanan komplek di sini.
tapi mereka yang melepaskan target kami. Tapi salah bapak-bapak di sini, kenapa nggak konfirmasi sama kami? Karena mereka yang bertanggung jawab atas keamanan di kompleks ini. Betul. Baiklah, kalian kami bebaskan, tapi dengan syarat tangkap kembali Trio Gemes. Oh, kau lihat, kenapa komandanku begitu membela kita? Karena dia cinta sama aku. Apa kamu bilang? Push up 1000 kali. Siapa, Dan? Lo siapa lagi? Ayo cepat! Bibir kalau offset banyakan ngomong begitu tuh. Buruan, daripada kita bertiga. Satu! Ayo! Dua! Tiga! Sip! Sip! Ini banget. Assalamualaikum! Untung gak ada korban, untung gak sampai ngerempet mana-mana. Betul, betul. Nif, ini yang namanya musibah. Ini murni adalah kesalahan daripada manusia atau kelalaian manusianya. Atau dalam bahasa sekarang ini human error. Dalam hal ini kamu orang yang salah, Nif. Lu tuh, saya ini kena musibah tulang, masih aja disalahin. Memang kamu yang salah, Nif. Coba kalau kamu tidak lupa untuk matiin kompor, tak akan meledak seperti begini. Untuk saja semua pelet kau yang meledak ini. Sebenarnya tulang gak ikhlas. Udah. Jangan saling menggerutu, saling menyalahkan. Kita tidak pernah tahu kapan musibah itu akan datang. Tapi Pak Ustadz, musibah itu ada dua. Ada yang namanya ujian dan ada juga hukuman. Nah, dalam hal ini musibah apa kategorinya si Sanif ini, Pak Ustadz? Hanya Allah yang tahu. Sama yang kena musibah. Tapi hanya satu yang penting kalau kita kena musibah. Bersabar sesuai dengan firman Allah. Sungguh akan aku uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Lo makanya kudu sabar ya. Sabar terus nyapu sampai ini selesai dan beres ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulang tuh. Itu 3 sempro, bawa belur. Kenapa? Gak tahu saya. Gimana? Aku bisa sekarang, Sir. Bentar, lo ini kagak jadi bantuin apa tadi katanya mau bantuin? Sabar mulu. Kapan enaknya? Aku pijit itu si gading, pijit si Antika sama-sama. Beruntun. Sanggup, tanganku ini juga sakit, Bapak. Ah, maksud aku itu gantian itu estafet ke sana. Permisi ya, maaf, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andika, kamu kenapa? Sedih mungkin orang. Hah? Ya ampun, mana yang sakit sini-sini aku bantuin. Aku punya rasa cinta, kamu punya rasa. Kalau Bang Gading semuanya sakit aja, jajah. Sakit. Kamu juga manusia. Aku mencintai. Ya dia kabur. Cia. Aduh Bapak, atit kali Bapak. Yalah, jangan cengeng, aku pijit. Kalau dia enak kali Pak, dipijit sama bidadari cantik. Aku mana bidadarinya? Bapakmu ini. Kota lihat. Si belaku siapa? Cewek cantik lihat. Lihat. Ah, kau lihat lah gitu. Nah, itu kan. Rodiana, kau kah itu? Makanya kau bintang. Bapakmu ini sayang sama kau. Kasih ini. Kita mentah bilang kalau kau datang, Rodiana. Kejutan buat kau. Manis sekali senyum kau. Ya, cepatlah kemari. Pasang murga ada ini. Tunggu, beran aku. Gurih kali tangan kau, Rodiana. Aduh. Emang tadi dia kepukul bagaimana sih? Gak tahu, tapi kayaknya otaknya hilang segram. Aduh, jangan ketawa, tarik. Jangan ketawa, enggak ya, sini. Ini yang enak, Ji. Waalaikumsalam. Robiana. Tadi Robiana ngabarin aku kalau kalian ini dipukulin sama anggota polisi. Masalahnya kenapa sih? Ya tadi katanya sih mereka itu salah tangkap anggota polisi yang nyamar. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Kebeneran bentar lagi maghrib, jadi mau ke musala langsung. Assalamualaikum. Kalau gitu aku ikut ya. Ah, oh, iya boleh.
Kamu pergi? Iya, aku mau salat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Adil, kagak dimujetin. Kita sama-sama ke musola ya. Yuk. Ini akan saya pinuskan saja. Pinuskan saja. Kalian juga bertiga kalau Sinardi nanti sudah siuman, kalian nyusul kami ke musola ya. Enggak ada bantalnya. Aku biarin saja. Rodiana. Ternyata susah jadi orang. Rodiana. Rodiana. Nanti kalau bulan madu kita seperti ini ya. Ngigo lagi. Ji. Bangun. Bangun lo, woi. Hei. Baru bangun lo, Rodiananya udah kabur noh. Kenapa kau bilang aku kalau Rodiana sudah kabur? Lu asik-asikan dipijitin sama nenek-nenek. Nenek-nenek mana? Aku sama Rodiana tadi. Lo cek kepala lo pada keriput gak tuh? Jadi aku bukan dipijit sama Rodiana, sama kulit rebana. Terus si Rodiana kemana? Ada lu mau sholat tadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Dari kemana yang tadi malah buruk kamu kayak sembrul begini. Soalnya takut pulangnya kemalaman. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rodiana. Bang Narji kok gak zikir dulu sih? Nanti saja lah. Hey, Rodiana, terima kasih ya kau sudah jenguk aku. Iya, sama-sama. Bang Narji hebat ya, walaupun Bang Narji lagi sakit tapi nyempetin buat sholat berjamaah di masjid. Juga kali. Iyalah, ada roman picisan nih. Wah, Rodiana cantik sekali ini. Islami sekali kau ini sekarang, ha? Sudah cocok menjadi mantu aku ya.
lengkap, masih ada Ustadz Qosim. Bagaimana kalau kita nikah masal? Gila, kerja dulu. Boleh kawin lo, cari duit dulu. Masa cantik ini mau dikasih makanan burung sama lo? Kecian dong. Bos, ayo sih bos, kasih saya dana buat ngebangun flat saya yang kebakar. Itu kan tanggung jawab bos juga. Enak aja lo, ini nyalain gue. Sembarang. Saya tuh kebanyakan mikir jadi pelupa. Kebanyakan mikirin cara nyikirin tiga semprul. Matiin kompor aja saya sampai lupa. Alasan aja lo ah. Emang aja lo yang pelupa. Oh gitu. Ya udah kalau misalnya bos gak mau ngasih dana, ya udah saya bongkar aja rahasia. Lu ngomong apa? Hei, Lia, ada apa ya? Cuman mau ngecek aja, Sanip udah beresin ruangan kamu belum? Ya udah ya. Kembali mau pesen teh? Enggak, enggak usah. Lu ngomong apaan tadi? Berani lo sama gue sekarang? Hah? Lo mau ini? Mau gak? Jangan kayak gitu dong lo, ngelawan sama gue. Lo bisa dapetin ini, lebih malah dari ini. Kalau lo nurut sama gue, ngerti gak? Ya, siap. Sekarang lo harus ngelakuin tugas gue nih. Lo harus musnahin semua barang bukti. Termasuk bukti rekaman suara gue ngigo di ruangannya Bu Nelly. Siap, bos. Siap. Sebelum Nelly itu sampai ke kantor, rekaman itu udah harus di tangan lo. Beres, bos. Lo harus gerak cepat. Apa? Kalau lo berhasil, jangankan rusun. Aduh, Nip. Apartemen juga gue beliin dong lo. Kalau lo nurut sama gue. Apartemen? Iya. Lo gak mau? Mau. Lo, apartemen dari Hongkong. Gue aja tinggal yang ngontrak. Aku pilih yang mana, Rodi, Rodi. Aku pilih yang mana, Robi, Robi. Ini namanya kisah cinta segitiga tak beraturan antara Naji, Rodi dan Robi. Tapi sepertinya aku harus memilih Rodi, karena seorang tua aku sangat merestui hubungan ini. Tunda, tunda. Jadi untung tempat yang ada. Hehehe, itu kan Rodi yang menang. Tapi seandainya aku milih Rodi, bagaimana perasaan Robi? Pasti dia bisa menangis sampai keluar air ciliwung. Hahaha, lu pikir lu Kevin Julio? Eh, kalau Kevin Julio di sinetron, dia cuma perannya jadi vampir. Kalau lu kan vampir yang berusaha jadi manusia. Sok ganteng lu. Ganteng mana? Jalan-jalan dia tadi. Sama siapa? Sendiri. Oh, ingat waktu kecil aku, parnang, parnang, ngelimpar pasti benar. Kau pasti pemenangnya, dan aku yakin aku akan segera menyatakan cinta kepada kau, Rodiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Gading. Bang Gading pengen pinjam anduk basah. Bisa gak buat ngompres tulang togar, sakit? Ada kok. Bentar ya Bang, Aziza ambilin dulu. Iya, iya. Nih. Iya lupa. Masa anduk doang? Ngomong apa sih, gue gak denger. Air panasnya soalnya air panas di sana rusak. Ada kok. Bentar ya Bang. Iya, Neng. Modus. Aku mencintai dia. Nih? Ya. Awas kena. Aduh. Astagfirullah. Maaf ya Ajija. Bukan muhrim. Aku mau ngabisin dulu Neng ya. Iya Bang Gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud lu apa lu minta-minta gituan di sono? Emang dalam enggak ada? Lagian pakai tarik-tarikan lu pikir film India depan mata gua lagi. Pikir gua enggak cemburu. Maruk banget lu jadi orang. Lia itu lagi lu deketin. Lah ngapain aja jalo mumbat juga? Kepret.
Aji jawas modus. Di mana sih? Aduh, gimana ya tadi ya? Oh, ini dia yang aku cari. Yes! Gitu dong. Kalau kerja tuh yang bener kayak gini, kan gue bisa percaya sama lo jadinya. Ini apartemen, bos. Duit. Aja lo. Nih. Sebelum apartemen, lihat dulu dong hasil CD-nya. Ayo. Aldo. Manik. Kalian yang mencuri CD CCTV saya ya? Hah? Kok kalian kelihatan gugup gitu? Ini pasti kalian punya niat jahat. Eh, apa tuh? Lihat, coba diperiksa. Periksa, cepat. Kok jadi begituan? Wah, untung aja si Sanip salah. Loh, kok isinya dangdut? Kok salah sih, Lia? Saya juga gak tahu, Bu. Bu, tunggu, Bu. Nip, kok dangdut? Untung aja lu bego, Nip. Selamat gue. Eh, tapi ini yang aslinya mana? Saya juga nggak tahu, bos. Aduh. Ah, pekerjaan udah kelar semuanya. Sekarang gue mau coba nih. Katanya dangdut koplo nih, gue liat dulu dah. Akhirnya, tiga semprot itu udah keluar. Apaan kayak gini? Sial tuh. Masuk penjara. Kaset. Awas kalau ketemu gobrak abrik tuh. Kejadian kemarin harus kita jadikan pelajaran bahwa kita harus tetap teliti dan hati-hati. Kalian mengerti? Siap. Diserang kita apa sih? Pusing, terlalu sempit juga lo. Lo no. Gading Andika. Maaf Dan. Rodiana, maafkan aku. Aku sudah memilih Rodiana untuk jadi istriku. Ada kabar baru dari Lia bahwa video CCTV yang kalian kasih sama Bu Nelly itu hilang. Hah? Lah? Bisa hilang? Jadi kita gimana ngebuktiin kalau kita nggak bersalah? Kalian tenang saja. Bu Nelly hanya menyuruh kalian untuk tetap fokus pada kerjaan kalian. Dan Bu Nelly juga membenarkan dugaan kalian bahwa Aldo dan Sanip ikut terlibat. Tuh kan, untuk Bu Nelly belain kita. Bu Nelly menyarankan, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Saat mereka lengah, baru kita bisa buktikan. Ada pertanyaan lagi? Neng Rodiana sekarang ada di mana ya? Kamu lagi malah nanya seperti itu yang enggak-enggak. Sekarang saya perintahkan kamu untuk menggunting rumput dengan gunting kuku. Cepat sekarang! Ayo cepat! Syukurin. Macam mana? Kalau gunting rumput pakai gunting kuku, 4 kali kiamat pun tak akan kelar-kelar ini. Sabar, sabar. Alamak, ada mawar tak bertuan. Sudah ku ambil saja, akan ku belikan kepada Rodiana. Ternyata seperti ini rasanya mau menyatakan cinta.
dakdikduk seperti beduk takbiran. Biar tak grogi, aku latihan dulu. Rodiana saya, terimalah bunga pemberian tanda cintaku ini kepadamu, Rodiana. Makasih ya, Bang. Kenapa jadi Tom Hanks? Hey, bukan kau, bukan kau. Pergi, pergi. Hey, pergi, pergi, pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Narji, Bang Narji kok teriak-teriak? Kenapa? Tadi ada kursi tompelan. Kursi? Maksudnya chatnya belum kering. Terus Bang Narji lagi ngapain di sini? Sebenarnya aku dibilang sengaja ya tak sengaja. Dibilang tak sengaja aku sengaja kesini. Sebenarnya aku hendak menyatakan sesuatu kepada kau. Sebentar ya Bang Narji, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Oh, iya, insya Allah aku akan cari calon suami yang soleh. Saya ingin calon suami idaman saya itu paling tidak hafal 15 juz Al-Quran. Selain hafal juz Amma. Waduh, 15 juz? Ya sudah kalau gitu, assalamualaikum. Terus tadi Bang Narji mau ngomong apa? Anu, apa kau masih punya jus sama? Aku haus sekali ini. Haus? Jus sama itu minuman kan? Lo bukan. Yang namanya jus sama itu kumpulan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Istri itu aku jadi bingung sekarang. Aku berniat ingin menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, akhirnya ada juga orang yang mau menghafal Al-Quran. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, aku juga senang dengarnya. Ada Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, keistimewaan orang yang ngafalin Al-Quran itu apa sih, Ustaz? Rasulullah menyampaikan, bacalah, hafallah Al-Quran. Karena di akhirat, Al-Quran akan datang sebagai penolong bagi orang-orang yang membaca ataupun menghafal Al-Quran. Gitu tuh, dengerin. Nah, kalian tenang aja. Ntar gue kasih tips gimana caranya biar cepet ngapalin Al-Quran gitu ya. Alhamdulillah. Alif Lam Mim. Alif Lam Alif Lam Mim. Langkah pertama untuk menghafal itu memang harus sering-sering dibaca supaya lancar. Dan kalau sudah lancar, itu otomatis bisa hafal. Iya, dari tadi lu Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Kagak maju-maju apalan tuh. Sudahlah, jangan komentar dulu. Ini anakku sedang belajar ini. Aku salut sama anakku, mau belajar daripada kau. Sudah tua, tak pernah aku kok melihat ngaji begitu, tak pernah kok. Sembarangan, kalau gua itu apaan udah di luar kepala gue. Wah, berarti kalau di luar kepala itu artinya lupa. Kalau dalam kepala itu baru ingat. Yang benar kok ngomong ini. Sudahlah, Bapak, tak perlu ribut. Ganggu konsen aku. Ah, Alif. Alif. Alif lah, Mim. Sudah, jangan bisik. Biar aku ngecek sendiri. Kalau menghafal Al-Quran itu hatinya harus selalu tenang. Jangan marah-marah. Jadi hati harus selalu bersih. Tuh, boro-boro hatinya bersih, mandi aja jarang.
Rendem aja dulu kali ya. Lu baca yang mana di depan dong? Tapi udah habis aja. Oh, kalian berdua juga ganggu aja. Pak Mansur, mana? Katanya mau kasih tip buat aku. Gimana caranya cepat menghafal Al-Quran? Bawa kertas, lu tulis tuh. Biar nih selaras nih pikiran sama ini, sama hati lu. Udah gitu, kertas, tempel di jidat. Bawa tidur 5 hari. Ah, yakin bisa tuh. Aso ini koinnya. Jangan dengarkan itu, Narji. Itu sesat itu. Hafalin lagi, ya, Biji. Alif. Amin. Kul huwaw. Allahu ahad, kul huwallahu. Aduh. Pohon dipanjat. Waduh, kasihan tuh pohon sampai bocel-bocel. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Rob bil falak dipikir-pikir ning sarlima holak waming sarlima sikin iza iza wakof. Ternyata susah jadi orang benar. Kevin. Ya. Ngalor lu. Pasangin gituan katanya mau ngapalin Al-Qur'an lu. Katanya orang kalau pengen cepat hafal itu dibuat tidur. Jadi di saat kita bangun, kita sudah hafal. Halaman pertama surat apa gua tanya? Aku bacanya tidak di halaman, di ruangan. Kalau blokan suka mengigau begini, "Wei, bangun!" Sudah, daripada aku yang ikut bangun, mendingan kalian berdua saja ikut aku tidur. Inna a'tainakal kautsar. Inna lillahi. No. Masuk itu lebih mudah, cahaya lebih mudah masuk ke hati kita. Seperti kaca. Pak Ustadz, ada nggak cerita umat muslim yang sedang menghafal Al-Quran, terus tiba-tiba lupa hafalannya karena sesuatu? Ada, Dika, ada. Imam Syafi'i, ulama besar, itu pernah kehilangan separuh hafalannya. Hanya karena gara-gara melihat betis wanita yang tersibak tidak disengaja. Pak Ustadz, gara-gara betis aja separuh hafalan bisa hilang. Gimana kalau di atas betis, di atasnya lagi, Pak Ustadz? Weh. Wah, hati-hati lu kalau ngomong. Jaga pandangan. Daripada lu ngelihat betis, mendingan lihat muka gua nih, sama mulusnya, ya gak? Gampang kamu kayak betis itu. Iya, bener, Pak Haji. Laki-laki kan matanya suka jelalatan.
Iya bener, bisanya gratisan aja. Astagfirullahaladzim. Begini aja Ji, kalau memang betul-betul sungguh-sungguh menghafal, itu pasti bisa. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Man jadda wajada. Makanya kalian jangan protes semua ini. Anak itu sudah berusaha, sampai tahu kan kita. Lihat Betty saja, ternyata akan hilang semua hafalan. Gimana ini komandan kita? Sudahlah, mumpung komandan belum datang, aku manfaatkan buat menghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Qul ya. Tak mau aku, jangan ganggu, aku lagi menghafal. Lagi jalan ke sini lu, rugi kalau ngelewat. Ah, tak peduli aku. Iya, astagfirullahaladzim. Bisa hilang ingatanku. Qul ya ayyuhal kafirun. Yes, aku hafal, aku tidak lupa, aku tak terganggu. Siap komandan. Triogemes sudah terlacak keberadaannya. Ternyata mereka belum jauh pergi dari sini. Kalian harus bisa menangkap mereka. Biar kita bisa membuktikan kalau kita bisa membantu polisi. Siap, Nan. Sekarang kita bagi tugas. Gawat nih. Kayaknya tempat persembunyian kita ketahuan deh. Gimana dong, kok kita bisa ketahuan sih? Aduh, terus gimana dong? Nah, gue tahu. Mana nih? Kondisi aman. Berarti saatnya melanjutkan hafalan Al-Quran. Woi, ngapain lu? Katanya mau nyergap. Aku memantau, sudah aman di sana. Ayo. Ya kalian berdua lah, aku menghafal Al-Quran biar bisa melamar Rodiana. Elah, gitu aja lu masih kita berdua sih. Hah? Kompak amat lu. Iya, ayo. Lah. Jebakan udah terlalu kan? Udah. Beneran udah kan? Udah, sama udah. Aman-aman deh. Jauh-jauh, Dik. Gue ngeliat belakang, kali aja dia muncul dari belakang. Aman. Udah terima aja.